Ini adalah usaha bisnis baru Lucinta ya, yang berkembang. Mungkin ini salah satu usaha unik ya, terbaru di Indonesia. Karena kan banyak banget anak-anak muda-mudi yang suka banget kopi. Nah, langkah baiknya Lucinta menyisihkanlah dana untuk membuka usaha. Tapi dengan nama kopi yang unik, namanya kopi Kuentol. Ingat ya, Kuentol, dibacanya Kuentol. Oh, dibacanya gitu. Iya, alias kopi rasa mentol. Okay. Ya. Nah, namanya siapa? Dari mana sih? Iya, bisa ya sendiri. Mau coba Kuentol? Mau, boleh dong. Boleh. Mau banget. Mau banget. Mau coba enggak Kuentol yang banget? Mau icip Kuentol Cinta? Mau icip Kuentol? Iya, iya. Ntar abis wawancara aja. Nanti launchingnya nanti. Sampai hari Minggu sih kemarin udah launching. Begitu. Sekarang juga udah banyak 58 franchise yang mau bergabung dengan usaha baru Cinta. Oh gitu, berapa tuh sekali gabung? Kali aja deh mau gabung lagi kan? Oh itu ada manajer saya, bukan saya yang ngatur. Saya ini yang punya saham. Modal awal sampai ratusan atau? Miliaran saya. Miliaran, siap. Ratu mah no KW-KW ya. Semua apapun selalu branding. Persiapan berapa lama itu untuk akhirnya untuk launching? Sebenarnya udah dari setahun yang lalu. Makanya orang lah, aku lebih melihat orang lebih suka nongkrong kayak di kopi-kopi gitu. Alangkah baiknya lu bisa buka usaha namanya kopi Kuentol kali ya. Terus bisa jadi kan jadi kelihatan, mau gak sih cobain Kuentolnya Lucinta Luna? Lucu gitu. Makanya kalian harus mesti coba ya. Itu bisnis sendiri atau ada orang lainnya gabung? Sendiri. Itu kopinya rasa mentol beda dong, kan ada mentol-mentol espresso-nya gitu. Terus rasanya itu dari mana maksudnya sih? Kamu menjelajah ke berbagai pelosok nyari atau gimana? Oh, aku sering keliling dunia, makanya yang namanya kita mau cari ilmu, cari tahu ya kita harus keliling dunia. Jadi aku enggak mau yang ada di sini yang mau sama-sama aku enggak mau. Pokoknya beda dari yang lain nih. Kemarin-kemarin juga yang udah pada beli juga beda banget. Itu benar-benar enak banget kopi Kuentolnya. Mau lagi dong Kuentol Lucinta Luna? Ya udah nanti Kuentol Lucinta Luna mau ya icip-icip ya. Icip ya Kuentol Lucinta Luna. Iya, kopi mentol. Namanya terinspirasi dari mana tuh? Namanya terinspirasi dari mana? Inspirasi dari kopi, tapi rasanya mentol. Iya, kayak permen mentol gitu. Ada daun mentolnya. Terus di situ juga ada mokondo. Terus janda ya. Mokondo kan. Tahu. Jangan tingkah negatif. Apa tuh? Modal kopi doang. Oh, baik. Ada kepanjangannya. Ada kepanjangannya macam-macam. Terus yang terakhir Lucinta juga baru memproklamirkan pertama kali yang namanya kopi dicampur dengan kolagen. Kolagen? Iya. Kamu tahu kan? Kolagen yang bisa memutihkan kulit. Kalau Lucinta. Jadi kita minum kopi, kulit kita makin bersih. Makin butek gitu. Okay. Nah itu baru pertama kali yang membuat. Tapi udah aman BPOM segala udah macam BPOM, udah loloskan. Kalau gak ada BPOM ngapain gue launching konferensi pes besar-besaran kayak gitu. Lo sendiri Lucinta kan kalau ngomong tuh berdasarkan fakta. Oke, okay? Udah okay. Ya aku udah di mobil.